Ya. Tunggu. Allahu sholli. Coba dilebarin semua. Tahan, Ki. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala Bismillah, Allahu Akbar. Tahan. Ini ulah siapa ini, Ki? Hah? Ki? Baru nak, Kang. Hah? Baru nak. Baru nak? Kurang dicepok. Saya baru lihat ikatan sekuat itu. Kita langsung serang aja, Ki. Ayo, Kang. Kuat nggak? Hah? Kuat, Kang. Kuat-kuat, tapi masih begitu. Saya transfer energi, ya. Bismillah. Napasnya atur, Ki. Siap, Ki, ya. Benda ini kenapa ada di
di dada sebelah kanan. Hah? Aki apa Sadi ini? Kenapa? Amos. Masih luka, Ki? Ini Sadi, ya. Oh, Sadi. Si Akinya mana? Enggak tahu. Ki. Ki. Aduh, kan. Oh, Sadi juga. Enggak. Enggak, ini luka ini. Wah, dia bener kan nyerang sendiri tuh. Tunggu sebentar. Bismillah. Sadi, kasih an. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin. Ya hayu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak. Cukup. Berdarah. Apanya? Iya, lo ada luka tadi. Ini yang domengin di base camp tadi ternyata ya. Bukan, kalau nggak selesai. Siapa itu? Hah? Permainannya luar biasa ini. Risikonya tinggi sih. Hah?
pasti udah dipasang sesuatu mengenai ngerasain. Sinyalannya nggak ketangkep. Ngomongin Hasyim Badun susah tadi berapa kali. Kecuali ada keluar, kalau ada keluar bisa. Cuman dia takutnya jebakan, ada keluar nggak bisa masuk. Kami tahan siapa itu? Bonus. Iya, orang Rahyang ke Solo. Suruh nyerangannya itu pasukan macan ya. Inan juga deh, emosi juga lama-lama. Komunikasinya keputus semuanya. Jadi kalau soalnya kayak ada apa namanya? Pengganggu sinyal gitu loh. Masya Allah. Siapa? Keikat tuh. Penyerangannya diam-diam. Ini rasanya tempat dipasangin sesuatu sama mereka ini. Siang aman ini, cuman kita emang nggak kesini siang tuh, kita ngelewatin saatnya lewat di luar jalan, nggak masuk ke areal ini. Eh, ada mic, angkat dulu nih. Buat beras sudah ini tapi mau nggak mau nih bisa deteksi dulu nih, ada senter nggak? Senter sudah. Yang gede. Sendalannya mana sendal? Nggak kuasa tadi. Sendal. Oh, ini aja nih. Satu gua udah dicas. Ya. Fuh, mati. Ya. Oke, Pi, makasih, Pi. Sama-sama. Ini aja nih. Jadi, temenin nih. Oke, siapa siar? Memang agak sedikit misterius sih lokasi ini gitu. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam liputan kali ini, saya merasa adanya sesuatu yang sangat-sangat hambar di lokasi ini. Tidak seperti biasanya hirup pikuk dengan makhluk. Bahkan saya mencoba untuk komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar pun nggak bisa. Malah Aki ikut kejebak. Dia tadi kalau menurut Didi sih dia sempat keikat. Dan begitu saya datang memang ada cahaya hitam yang ngelilingin semua badannya itu. Tapi alhamdulillah bisa terputus. Dan setelah terputus mengeluarkan ada satu benda di dada sebelah kanan Sadi itu, saya buang ke laut, malah Aki keluar dari lokasi ini. Dan sepertinya saya melihat pasukan-pasukan yang disiapkan untuk penyerangan itu malah tidak ada di lokasi ini. Apa karena saya nggak bisa ngedeteksi di lokasi ini atau seperti apa, saya sendiri masih samar. Saya mencurigai tempat ini sudah dipasang beberapa perangkap gitu. Saya nggak tahu jenisnya apa, yang jelas memang saya merasa seperti orang bodoh aja di sini gitu. Nggak bisa merasakan apa-apa, nggak bisa komunikasi, ibaratnya untuk mendeteksi segala sesuatu itu nggak bisa. Saya nggak tahu, saya mungkin akan ngecek beberapa sudut. Kalau memang ada indikasi ditanamnya benda-benda tertentu yang membuat komunikasi kepada mereka itu terputus, mungkin kita akan tanggulangi. Dan apa yang terjadi tadi itu, saya sendiri masih tanda tanya besar, apakah semudah itu gitu loh. Padahal kasus ini sangat besar, saya khawatir ini ada permainan licik yang memang sengaja dilontarkan, direncanakan kepada kita gitu. Karena kalau memang kita mengakui sudah terjadi perdamaian, bisa saja
mereka akan mengungkap lagi dan merasa permasalahan ini tidak selesai. Dan kita dianggap tidak memiliki apa-apa begitu. Bisa dibodoh-bodohi dengan mereka. Makanya langkah pertama ini mungkin saya akan ngecek di lingkungan ini apa betul dipasang sesuatu yang mengganggu persiapan-persiapan kita gitu. Terutama pendeteksian saya terhadap lingkungan di sekitar itu putus sama sekali. Bahkan sekarang pun Aki tadi saya lihat sekelebat ke arah laut pun hilang. Sudah nggak bisa komunikasi lagi sama Aki untuk manggil. Mungkin saya akan coba dulu lah, mudah-mudahan juga saya bisa merasakan adanya sesuatu keganjilan di tempat-tempat tertentu di tempat ini sehingga bisa ditanggulangi dulu. Saya sendiri masih belum yakin dengan apa yang akan saya lakukan ini. Tetapi daripada kita menunggu, karena menunggu sampai fajar ini ada konsekuensi yang harus saya hadapi nantinya gitu. Dan tadi udah diomongkan ke kru juga, kalau sampai permasalahan ini nggak selesai sampai fajar nanti, mungkin yang tadi Anda bilang gitu. Oke lah, saya akan mencoba. Temenin Malepi sama Didi. ARP. Kamera nggak usah, nanti aja Anda kasih.